Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Para jemaah kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puja dan puji kepada Allah, salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini di masjid kita yang penuh berkah ini, kita akan membahas bagaimana manajemen pola tidur dan pola makan kita yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang terdapat dalam nas Al-Quran, Sunnah, kemudian yang dijelaskan oleh para ulama kita. Pembahasan ini mengenai makan dan tidur cukup penting karena hal ini, dua hal ini kita jalani setiap hari tidur, setiap hari makan. Alhamdulillah, barusan kita merayakan hari Idul Adha. Baru kita melewati hari Tasyrik kemarin, hari mengingat Allah dan hari makan dan minum. Bertepatan dengan momen ini, selaras dengan kajian kita, saya membahas sedikit tentang makan. Pembahasan yang sering dibahas atau sering ditanyakan ketika Idul Adha melimpah daging. Daging apa saja? Sapi dan kambing. Yang kita dengar di luar sana, daging kambing menyebabkan darah tinggi dan kolesterol. Dan tidak jarang kita temui ketika sedang makan ya, hari Tasyrik, makan dan minum, hari mengingat Allah dan hari makan dan minum. Ada sebagian yang ketika makan daging kurban, terutama daging kambing, hanya mencicipi sedikit, takut nanti hipertensi, nanti kolesterol naik. Harusnya kaum muslimin bergembira Idul Adha, hari Tasyrik, menikmati daging kurban, menikmati. Tetapi dia tidak menikmati. Khawatir. Apakah benar ini? Bagaimana tinjauan medisnya? Bagaimana syariat berbicara? Apakah benar daging kambing menyebabkan hipertensi dan kolesterol? Padahal terdapat sebuah hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, "Ittaqidul ghanam fa inna fiha barakatan." Barakatan. Barokah.
ittahidu, manfaatkanlah, pergunakanlah, ambillah agonar kambing. Karena pada kambing tersebut terdapat berkah. Ini hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Ahmad disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah sahih. Silsilah sahih. Sahih. Jadi hadisnya kambing berkah. Bahkan hadis tersebut menggunakan istilah ittakhidhu, manfaatkanlah, bukan makanlah, bukan kul. Manfaatkan karena berkah. Ada keberkahan. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ma ba'athallahu nabiyyan illa ra'al ghanam." Tidaklah Allah mengutus nabi kecuali pernah mengembalakan kambing. Wa anta, apakah engkau juga ya Rasulullah? Na'am, iya, saya juga. Kuntu ar'aha ala qaratika fi ahli Makkah, li ahli Makkah. Iya, dulu saya juga mengembalakan kambing dari penduduk Makkah. Jadi semua nabi pernah mengembalakan kambing. Dalam suatu hadis disebutkan 100 ribu sekian jumlah nabi semua pernah mengembalakan kambing. Mengapa demikian? Karena para ulama menjelaskan berkahnya, jadi bukan hanya dagingnya, berkah. Mengapa demikian? Karena ulama menjelaskan ketika mengembalakan kambing akan menimbulkan kelembutan, ketelatenan, keuletan, kesabaran, dan mempengaruhi sifat dari pengembala tersebut. Al-Qurtubi menjelaskan, wa tahmilu sahibaha alaihi min hibdil janah walainil janib. Qurtubi mengatakan karena mengembalakan kambing ini, memiliki kambing, mengembalakan, mengurus, akan mengantarkan orangnya menjadi rendah hati dan lembut terhadap orang lain. Jadi demikian, kenapa nabi semuanya pernah mengembalakan kambing? Karena melatih, mengatur kambing dengan sesama, dengan telaten, dengan pelan-pelan, dan kambing ini tidak keras, gampang diatur, berpengaruh dengan nabi tersebut. Berbeda kalau mengembalakan unta, mengembalakan hewan-hewan lainnya, kadang-kadang perlu teriak, kadang-kadang perlu membentak, kadang-kadang perlu dipukul pakai ropan, pakai kayu kecil dan sebagainya, sehingga berpengaruh terhadap orangnya. Itu hadisnya, tingkah itu. Dan termasuk dalam hadis ini, gonam di situ termasuk dagingnya. Termasuk dagingnya juga. Bagaimana Ustaz Radhiyallahu Anhu? Benar apa enggak daging kambing menyebabkan hipertensi dan kolesterol? Benar tidak? Padahal ini berkah loh. Kita ikut yang mana nih? Ikut yang mana nih? Berkah daging kambing.
Jawabannya adalah daging kambing berkah. Berbicara mengenai kolesterol, apabila dibandingkan sapi, ayam, kambing, yang paling rendah kandungan kolesterolnya adalah kambing. Kambing. Ustaz, ayam kan kecil, bukan masalah besar kecilnya, kandungan di dalamnya. Kambing paling rendah kolesterolnya. Bagaimana berarti? Jawabannya adalah daging kambing berkah. Kalau sudah berkah sehat. Maksudnya berkah juga adalah berkah ini apabila kita laksanakan dengan tujuan hadis ini kita ingin mencari berkah, maksudnya adalah keberkahan tersebut akan membuat hidup kita ringan, hidup kita mudah. Itu maksudnya berkah. Walaupun kita sedang menjalani hal-hal sulit, hal-hal berat, menjalani berbagai macam masalah, problem, dan sebagainya, orang-orang melihat seolah-olah masalah kita berat, tetapi kita merasa menjalaninya dengan ringan dan nyaman. Itu berkah. Berkah. Daging kami berkah. Kita makan, kita niatkan berkah, mudah-mudahan dengan niat yang ikhlas Allah mudahkan hidup kita, mudah menjalaninya seberat apapun. Itu maksudnya berkah. Daging kambing ini berkah, tetapi yang menyebabkan kolesterol tinggi dan menaikkan tekanan darah adalah cara mengolahnya. Olahannya yang menyebabkan kolesterol tinggi dan hipertensi serta dimakan dengan jumlah yang berlebihan. Apapun itu apabila berlebihan akan bahaya. Apapun itu dimakan berlebihan akan bahaya. Daging kambing sehat, tetapi kemudian dibuat gulai. Buat gulai, gulai. Tentu membuat gulai agar keluar sari pati kambing tersebut ditambahkan garam yang banyak. Garam. Kadang-kadang diberi dimakan gulai ini kurang asin tambah garam. Biar tambah mantap lagi ditambah santan. Biar enak lagi ditambah minyak. Buat gulai. Garamnya ini, inilah yang menyebabkan tekanan darah meningkat. Garamnya. Oleh karena itu yang punya kena hipertensi, ada yang kena hipertensi Pak. Apa pantangannya orang hipertensi? Iya, kurangi yang asin-asin. Iya, garamnya yang menyebabkan naik tensi tersebut. Bisakah kolesterol meningkat? Iya jawabannya. Daging kambing walaupun paling rendah kolesterolnya, tetapi apabila dimakan dengan jumlah yang banyak, kemudian disertai dengan tambahan minuman yang manis, gula, kolesterol akan meningkat. Jadi gula ditambah dengan kolesterol ini yang menyebabkan meningkat kolesterol tersebut. Karena kalau makan kambing ini minumnya banyak. Minumnya kadang-kadang bukan air putih. Sirup, cendol, es teler, es campur dan sebagainya. Ya ada kepal gitu ya. Ada Thailand. Enggak boleh sebut merek, Pak. Bahkan kolesterol yang rendah dipicu dengan gula yang tinggi, dia meningkatkan kolesterol. Trigliseridanya meningkat karena pacuan gula. Ditambah lagi mumpung Idul Adha, kapan lagi makan daging banyak? Udah sehari
full makan daging terus. Pagi daging, pagi gulai, nanti cemilannya sate, nanti siangnya nanti apa istilahnya, gulai lagi, sore nanti cemilannya sate lagi dan sebagainya. Meninggal. Sehingga memang benar kita temui orang yang kemudian makan daging, makan gulai tadi, makan sate yang banyak, makan ini, kita temui memang setelah itu dia langsung pusing-pusing, tegang-tegang langsung. Kita jumpai juga orang yang makan banyak kemudian pergi ke laboratorium memeriksa kolesterolnya naik, kita jumpai. Dan ini menjadi berita yang bahasa kita mutawatir ya. Ya, di mana-mana kok sama ngomongnya begitu. Kenapa? Memang ada. Tetapi yang menyebabkan hipertensi dan kolesterol tersebut adalah olahannya, bukan dagingnya. Karena dagingnya berkah. Dagingnya berkah. Oleh karena itu para jemaah sekalian, yang perlu kita perbaiki dan perlu kita jelaskan kepada kaum muslimin ya. Kadang-kadang ini kan daging kurban kan biasanya kita ini sapi sama kambing. Ah, sebagian itu enggak mau kambing. Saya sapi semua. Nanti saya naik kolesterol. Harusnya bagaimana, Pak? Harusnya kambingnya juga itu berkah itu. Berkah pada kambingnya. Hanya saja cara olahannya yang baik. Bagaimana cara mengolah yang baik? Cara mengolah yang paling baik adalah dengan direbus. Rebus aja lah, rebus dengan sekedar bumbu-bumbu itu yang baik. Kalau tak boleh, boleh nggak digulai Ustaz? Boleh aja sebenarnya. Asal makan jangan berlebihan aja. Apalagi dia memang punya riwayat hipertensi, punya riwayat kolesterol gampang naik, boleh dia makan, dicicipi sedikit beberapa kali. Diganti gulai yang garamnya tinggi, diganti dengan tadi direbus aja, garamnya sedikit. Boleh. Jadi daging kambing ini berkah dan ini ya saya jumpai ini menghindari daging kambing padahal berkah yang sayang sekali. Dihindari tidak mau makan, tidak mau ini, padahal berkah. Maunya daging sapi. Dan para ulama kita menjelaskan makanan yang masuk mempengaruhi sifat. Makanan yang masuk mempengaruhi sifat. Yang pertama halal haramnya pengaruh. Ya kan? Halal haramnya. Ada orang yang kaya, baik dan ternyata hartanya dari harta yang haram. Dari harta yang haram. Mohon maaf, mungkin korupsi, mencuri dan sebagainya. Dia kaya, tapi hartanya harta yang haram disuapkan kepada anak istrinya dan tubuh daging dari suatu hal yang keharaman. Akhirnya apa? Akhirnya anak yang nakal, anak yang bandel, anak yang susah diurus, anak yang tidak peduli dengan agama, itu akhirnya menjadi itu. Yang kedua, ulama kita menjelaskan makanan yang dimakan berpengaruh dengan jiwa. Hewan yang dimakan berpengaruh dengan jiwa. Ketika kita makan daging kambing berpengaruh dengan sifat kambing tersebut. Iya, berpengaruh. Jadi sifat hewan tersebut berpengaruh dengan sifat kita yang makan. Yang makan. Berpengaruh. Ya. Oleh itu daging kambing gampang diatur, tidak macam-macam dan sebagainya, kita makan berpengaruh dengan sifat kita. Sebagian ulama kita menjelaskan orang Arab itu biasa makan unta, daging unta. Sehingga unta ini memiliki beberapa sifat kebaikan. Makanya disebut menjadi tanda fala yazuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Gitu. Apa engkau tidak melihat bagaimana unta diciptakan? Sehingga katanya ulama orang Arab itu, sekitaran Arab yang biasa makan unta memiliki rasa cemburu yang besar. Cemburu yang besar.
Berbeda dengan orang-orang yang orang-orang Eropa, ini penjelasan ulama ya. Orang-orang Eropa yang mereka biasa makan makanan babi, yang mereka tidak punya rasa cemburu, berpengaruh pada sifatnya. Berpengaruh juga pada karakter orang Arab yang keras karena makan unta. Ini ulama kita jelaskan. Jadi unta, enggak, cemburunya luar biasa. Cemburu luar biasa. Ketika dia punya istri, dia akan perjuangkan ini istrinya itu untanya. Perjuangkan. Ada wanita, ada laki-laki yang berani ganggu, dia berani. Dia rebutkan, bertarung sampai mati. Tidak boleh ada yang menyentuh ini istri saya, katanya unta. Itu sifat unta. Dan unta keras. Kadang-kadang berlebihan sehingga ada yang mengatakan sebagian orang Arab memang sifatnya keras. Katanya sih beberapa TKW kita yang kerja tidak tahan pulang akhirnya. Berpengaruh, keras, cemburu. Sedangkan orang yang biasa makan babi, cemburu tidak ada. Itu katanya orang-orang Eropa biasa, mereka istrinya salaman dengan laki-laki lain, kemudian deket-deketan, kemudian berduaan, enggak cemburu, biasa. Dan mirip dengan babi demikian. Dia punya istri, selain itu dia dilamar, ya silakan. Habis itu istrinya si betina ini ya dilepas biarkan, kemudian jantan-jantan babi yang lain datang, silakan. Berpengaruh terhadap karakternya tersebut. Para jemaah sekalian, dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu tadi tentang daging kambing. Agar kita mendapatkan informasi yang insya Allah sesuai dengan penjelasan hadis dari para ulama. Agar tidak ada lagi yang trauma makan daging, tidak suka daging kambing, menghindari daging kambing, tidak mau makan daging kambing, padahal itu berkah. Kita lanjutkan dengan materi kita, pola tidur dan makan. Kita mulai dengan tidur. Mulai dengan tidur. Karena mungkin makan pernah kita makan sendiri ketika Ramadan gitu. Walaupun ini pembahasannya umum, dahulukan tentang Ramadan. Kita mulai dengan pola tidur. Ada 4 waktu tidur yang sering digunakan oleh manusia. Pertama, tidur di waktu malam. Yang kedua, tidur setelah subuh. Yang ketiga, tidur siang. Yang keempat, tidur setelah asar. Ini waktu yang sering digunakan manusia untuk tidur. Kita akan bahas sekarang bagaimana syariat bercerita dan syariat menjelaskan dan bagaimana penjelasan medis. Kita mulai dulu dari waktu malam. Waktu malam yang sering kita mau nggak mau pasti tidur malam ya, pasti ya. Kecuali kelelawar dan kupu-kupu malam. Pertama, malam. Secara umum Allah telah menjadikan waktu malam sebagai waktu istirahat yang utama bagi manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ja'alna nawmakum tubata wa ja'alna al-laila libasa."
Allah jadikan tidur kalian istirahat dan malamnya itulah libas, selimutnya menutupi istirahat kalian. Jadi tidur malam istirahat utama dari manusia. Ini yang pokok. Yang pokok. Dan tidur malam tidak akan tergantikan, tidak bisa tergantikan. Karena pokoknya. Walaupun kita tidur malam, tidak kita begadang tengah kita begadang malam hari. Begadangnya mungkin berapa jam gitu ya, hanya tidur 1 jam, 2 jam, kemudian kita bales siang atau paginya langsung tidur seharian, belum bisa menggantikan tidur malam. Tetap bangun-bangun lemes, goyang-goyang, sengoyongan gitu. Karena malam adalah pokoknya. Dan secara medis pun demikian. Tidur itu malam hari. Tidur malam hari. Secara medis, tidur yang sehat itu bagi orang dewasa 6-8 jam. 6-8 jam. Bagi orang dewasa. Semakin bertambah umur, semakin berkurang kebutuhan tidur. Jadi semakin tua, semakin tua kebutuhan tubuh akan tidur semakin berkurang. Jam tidurnya berkurang. Bisa jadi orang-orang yang 60, 70 itu tidurnya hanya 4 jam. Hanya 4 jam. Kenapa? Karena tubuhnya sudah, metabolismenya sudah mulai menurun. Dia tidak perlu istirahat yang banyak. Ditambah dengan aktivitas di usia tua, tidak banyak, tidak capek dan sebagainya. Dan ini subhanallah Allah atur. Sengaja Allah atur bagi yang 50, 60, 70, Allah atur dikurangi pelan-pelan tidurnya. Sehingga ada pertanyaan, Ustaz saya ini di umur segini saya tidur jam 10, tapi selalu bangun jam 2, jam 3. Setelah itu tidak ngantuk lagi. Saya ini kurang tidur apa enggak? Apa jawabannya? Kurang tidur apa enggak? Kurang tidur? Tidak, normal bu. Itu Allah sudah atur. Kenapa? Supaya dibangunkan jam 2, jam 3 suatu malam, Pak. Sudah diatur sama Allah, siap-siap bekal yang banyak. Sebentar lagi akan? Sebentar lagi akan. Iya begitu lah. Diatur sama Allah, subhanallah, Allah sudah atur itu. Siap-siap. Demikian juga nenek saya, kakek saya dahulu, ya tidurnya jam 10. Tapi jam 2, jam 3 sudah bangun. Bangun. Alhamdulillah selamat malam. Diatur oleh Allah SWT. Semakin kalau umurnya berkurang, anak-anak, bayi dan sebagainya, itu semakin banyak jam tidurnya. Makanya bayi baru lahir kerjanya apa sih Pak? Bayi baru lahir mungkin 20 jam tidur, bangun buat netek doang, itu sudah tidur netek. Naik 2 tahun berkurang sedikit, naik 5 tahun berkurang lagi dan seterusnya, sehingga dewasa normalnya adalah berapa? 6-8 jam, ini yang normal. Mungkin di usia aktif sekitar 6 jam, 7 jam. Ya usia 20, 30 itu ya 6-7 jam. Ya kita tidur jam 10, bangun jam 4:30, itu sudah normal. Tetapi berbicara masalah tidur bukan kuantitasnya, bukan jumlah jamnya, tetapi adalah kualitas tidurnya. Sehingga para jemaah sekalian subhanallah, kalau kita buka biografi ulama-ulama kita yang pernah saya baca, Syekh Bin Baz, Syekh Utsaimin dan sebagainya,
tidurnya 4 jam setiap hari. Saya membaca biografi Syekh Yunus. Tidurnya 4 jam, murid-muridnya mengatakan demikian. Beliau tidurnya 4 jam sehari, Syekh Yunus. Bahkan ada yang mengatakan kurang dari 4 jam, enggak kurang dari 4 jam. Karena kadang-kadang dia bahas ilmu sampai jam 12. Nanti jam 4 sudah bangun dia. Bahkan sebelumnya. Lama-lama kita sedikit tidurnya. Kadang-kadang salat malam bangun, paginya kemudian aktivitas dan sebagainya. Tidurnya sedikit. Syekh bin Bas di buku biografinya itu pengakuan murid-muridnya tidurnya bahkan 4 jam kurang. Kenapa? Karena tidur itu memang masalah kualitas, bukan kuantitas. Mengapa demikian? Karena para ulama kita, subhanallah, hatinya tenang, merasakan kebahagiaan, jauh dari kesedihan, kesulitan, hidup, dan sebagainya. Hati mereka paling bahagia. Sehingga para ulama mengatakan, lau anna muluka wa abna'il muluk ya'lamu ma fi sadrina la'akhadna bisayf. Sekiranya para raja dan anak-anak raja mengetahui apa yang ada di hati kami, niscaya mereka akan merebutnya dengan pedang, kata para ulama. Raja dan anak-anak raja. Tetapi mereka tidak tahu apa yang di hati kami, kebahagiaan yang kami rasakan. Kalau harta pasti direbut, karena tak boleh ada yang lebih kaya dari saya. Kalau dia perempuan direbut juga kadang-kadang, sebagaimana kisah Nabi Ibrahim, direbut semua kan? Perempuan-perempuan cantik. Jabatan apalagi saya rajanya di sini, tidak boleh ada yang lebih di gunung. Itu kata ulama. 4 jam kurang. Kalau kita, seperti kita ini yang masih bermaksiat, masih mencemaskan berbagai macam urusan dunia, jangan coba-coba pak. Tidur 4 jam. Ya. 4 jam makan kurang, subhanallah. Jadi tidur adalah yang penting kualitas. Oleh karena itu kadang-kadang ya, kita pernah ya lelahnya luar biasa. Kemudian tiba-tiba kita hanya menyandar sebentar. Tiba-tiba kita tertidur, mungkin setelah melihat jam kita tertidur 15 menit. Tapi ketika bangun, subhanallah, tiba-tiba segar. Padahal cuma tertidur 15 menit, tapi bangun-bangun kok tiba-tiba segar. Itu karena kualitas tidur yang baik. Tapi ada orang yang sudah tidur 8 jam, 10 jam, 15 jam, dia tidur terus. Bangun-bangun, subhanallah, betul-betul badannya. Salah. Karena tidurnya tidak nyenyak, berbolak-balik di kasur yang mewah, berganti posisi, membuka tutup selimut, tidak tenang tidur. 14 jam, 15 jam dia tidur, bangun-bangun tidak segar. Bangun-bangun apa ini? Salah urat, subhanallah. Begitu sempit hatinya, salah urat gini, subhanallah, batal disalahin, salah batal. Manusia itu memang susah menyalahkan diri sendiri. Bangun-bangun sakit, kenapa? Salah bantal. Apa salahnya bantal ini? Ya Allah. Mantap. Kualitas tidur. Hati yang tenang dan tenang. Masih terkait dengan tidur malam. Harus tidur yang cukup. Kemudian kadang-kadang juga tidur malam kita butuh begadang. Kadang-kadang begadang ada sesuatu hal yang penting. Bagaimana hukumnya begadang?
Apa hukumnya begadang malam hari? Apa hukumnya? Begadang di malam hari hukumnya boleh apabila ada hajat. Baik itu begadang tidak tidur semalaman, tidak tidur belas, ataupun dia tidur sedikit di waktu malam, hanya sejam dua jam. Jadi begadang itu hukumnya boleh ketika ada hajat. Boleh. Boleh begadang. Tetapi kalau terus menerus karena membahayakan kesehatan, maksudnya menjadi kebiasaan dia begadang terus, ini tidak boleh karena membahayakan kesehatan. Hukumnya tidak boleh, bahkan karena membahayakan kesehatan haram hukumnya. La dharara wa la dirar, tidak boleh melakukan hal yang bahaya dan membahayakan. Wa la tulqu aydiyakum ila tahlukah, jangan kalian menjerumuskan diri kalian dalam kebinasaan. Berbahaya, kebiasaan begadang ini berbahaya secara kesehatan. Kenapa? Karena dalam ilmu kesehatan saya pernah membaca, begadang ini malam hari ini tidak akan memaksimalkan pergantian. Pergantian dan regenerasi sel tubuh. Karena itu pokoknya berbahaya. Tetapi apabila sesekali dan ada hajat, maka hukumnya boleh dalam syariat. Dan ini yang dicontohkan oleh beberapa ulama kita. Mereka begadang dengan hal-hal yang bermanfaat. Ini yang disebut dengan qiyamul lail. Qiyamul lail, qiyam tegak, menghidupkan. Qiyamul lail, menghidupkan malam. Berbeda dengan sholatul lail. Kalau sholatul lail, sholat malam. Dan sholatul lail bagian dari qiyamul lail. Qiyamul lail tidak harus sholat. Bisa membaca Quran, bisa belajar, bisa melakukan hal-hal yang bermanfaat. Ini disebut dengan qiyamul lail. Atau terjemahnya menghidupkan malam. Bahkan beberapa ulama kita, mereka menghidupkan malamnya untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat. Bahkan ada istilah dari, ungkapan dari bahasa Arab, man aroda ma'ali saharo layali. Man aroda ma'ali saharo layali. Barang siapa yang menginginkan ma'ali, hal-hal yang tinggi, cita-cita yang tinggi, himmah aliyah, saharo layali, dia begadang malam hari. Ketika belajar malam hari, mengerjakan tugas malam hari, menyelesaikan proyeknya malam hari, merampungkan laporannya malam hari, meraih cita-cita yang tinggi malam hari. Karena malam hari malam-malam yang indah, malam-malam yang sejuk, tidak panas bersama panasnya kehidupan. Suara yang sunyi hilang dari kebisingan manusia. Waktu yang cocok malam hari. Itu yang maksudnya. Para ulama kita menghidupkan malam. Tapi ingat, menghidupkan malam karena ada hajat yang bermanfaat. Kalau tidak bermanfaat, tidak boleh. Begadang. Kenapa begadang? Menyelesaikan game Dota. Begadang menamatkan
serial film Korea. Begadang nonton bola. Begadang bangun tengah malam nonton bola. Begadang. Ustaz sebenarnya enggak pengen nonton bola. Saya niatnya bangun sholat malam. Tiba-tiba kita mimpi, wah final Liga Champions Ustaznya sekali ya gitu. Jadi begadangnya yang bermanfaat ini boleh. Dan tentunya kita balas besoknya ya. Tidur siang. Ini boleh. Ulama-ulama kita dia begadang malam hari sesekali menghidupkan malamnya. Bahkan tidak tidur semalaman. Tidak tidur semalaman. Sebagaimana Imam Syafi'i. Imam Syafi'i pernah main ke rumahnya Imam Ahmad. Berkunjung ke rumah muridnya. Imam Ahmad ini muridnya. Kemudian dijamu oleh Imam Ahmad. Ketika dijamu, subhanallah, Imam Syafi'i makan dengan lahap, subhanallah, banyak makannya. Dilihat oleh Imam Ahmad dan murid-muridnya, subhanallah, bukan gaya-gaya ulama itu, makan kok kayak begitu, lahap dan banyak. Amin. Nah, kita bahas nanti pas pola makannya. Kemudian ketika tiba waktu malam, datanglah muridnya Imam Ahmad mengantarkan ember ke kamarnya Imam Syafi'i. Tentu apa ember tersebut? Berisi air. Ember berisi air ke rumah Imam Syafi'i, ke kamar Imam Syafi'i. Untuk apa? Untuk wudu. Wudu untuk apa? Sholat malam. Untuk sholat malam. Sehingga di zaman dahulu ketahuan orang itu sholat malam apa enggak? Di zaman dulu ketahuan orang itu sholat malam atau tidak? Dari mana ketahuannya? Dari mana? Iya, ketika sholat subuh embernya masih utuh. Air di ember masih utuh. Berarti dia tidak berwudu sholat malam. Sehingga di zaman dahulu apabila ada penuntut ilmu, ngaku-ngaku penuntut ilmu tidak sholat malam, malu aib. Malu dia ketika sholat subuh. Aduh, ya Allah, saya tahu anda sholat malam. Zaman dulu tidak ada waker, tidak ada alarm. Tapi yang membangunkan keimanannya. Orang dulu bangun sholat subuh karena keimanan. Kita sekarang bangun sholat subuh karena waker. Itu pun kadang-kadang waker berbunyi. Ya kita bangun sih. Untuk mati, kemudian lempar. Zaman dulu ketahuan. Jadi zaman dahulu tholabul ilmi tidak sholat malam aib, malu mereka, luar biasa malu. Kenapa hadis Nabi SAW alaikum bil qiyamil lail fa innahu da'u sholihina qablakum. Hendaklah kalian sholat malam karena sholat malam kebiasaan orang-orang sholat sebelumnya. Sekarang kita ingat-ingat kapan terakhir sholat malam. Kemarin Ustaz pas Ramadan itu paling terakhir. Padahal kita subhanallah pencitraannya itu kita soleh sebenarnya di masyarakat dan soleh baik di dunia nyata maupun di dunia maya subhanallah kita tuh punya soleh di rumahnya. Nah itu Imam Syafi'i ya. Kemudian besok paginya subuh-subuh kaget muridnya Imam Ahmad melihat airnya Imam Syafi'i utuh. Ini beneran Imam Syafi'i ya bukan? Akhirnya ditanya, diadukan kepada Imam Ahmad. Akhirnya Imam Ahmad klarifikasi, tanya Imam Syafi'i. Ini murid-murid saya nanya, terus terang aja deh. Pertama, kenapa engkau makan itu bukan gaya-gaya ulama? Lahap sekali makanan ini, semua disantap. Imam Syafi'i kemudian mengatakan, iya, karena saya tahu
makanan di rumahnya Imam Ahmad ini pasti berkah, pasti rezekinya berkah. Saya ingin makan semuanya, biar keberkahan itu masuk. Oke, yang kedua, kenapa engkau tak sholat? Ini ember masih utuh, kamu kan tak sholat malam dalam ini. Apa kata Imam Syafi'i? Iya, semalaman saya itu tidak tidur sama sekali sampai subuh. Saya memikirkan satu hadis dan saya beristimbat mengeluarkan 100 kesimpulan. Jadi semalaman dia tidak tidur, tidak batal kan? Tinggal sholat malam. Jadi seperti itu, boleh kita hidupkan malam kita seperti para ulama, asalkan bermanfaat ya. Kerjakanlah skripsi tengah malam ya. Karena sebaik-baik skripsi yang tidak menunda resepsi.
dengan istri, dengan yang lain-lain, ada rapat dan sebagainya, hukumnya boleh. Bahkan apabila sesuai sunnah, hukumnya sunnah. Demikian juga tidur setelah subuh.